Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan kepada semua manusia yang ingin hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemudahan, dan tentunya penuh dengan keberlimpahan. Malam ini hari Sabtu malam Minggu tanggal 21 Agustus 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya selalu doakan Anda semua yang setia nonton Jaya Kehidupan, yang sudah subscribe, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Anda perlu menyimak satu persatu video di Jaya Kehidupan, dan Anda juga praktekan. Jadi jangan hanya disimak, didengarkan, lalu ya sudah ditinggal lagi gitu ya. Itu tidak akan mengubah apapun. Karena sebuah ilmu, sebuah pengetahuan itu memiliki dampak kalau dikerjakan, kalau diamalkan, kalau bahasa spiritualnya gitu ya. Kalau Anda hanya tahu tapi tidak diamalkan, percuma saja. Banyak orang itu hanya tahu. Saya sudah tahu pikiran bawah sadar, saya sudah tahu tentang kekuatan pikiran, saya sudah tahu tentang apa sugesti. Tapi hidupnya susah, tapi hidupnya tidak nyaman. Ini namanya nggak tahu gitu ya. Bahkan saya bilang itu tidak paham. Kenapa? Belum diamalkan. Berbeda ya antara tahu dengan sudah dipraktekan. Banyak orang itu sekedar tahu tapi tidak dipraktekan ke hidupnya. Kalau bahasa saya, jadi sama saja orang belajar gitu ya di kampus tapi nggak dipraktekan, lalu sok ngajarin apa yang dia tahu saja, ngomong ke orang hanya yang dia tahu saja, bukan dari pengalaman prakteknya, bukan dari pengalaman klinisnya gitu ya, tapi dari apa yang dia baca disampaikan ke orang. Ini banyak gitu ya, teman-teman pengajar juga kadang seperti itu. Hanya baca handbook, hanya baca buku, lalu disampaikan ke orang lain persis sama dengan buku itu. Ngapain gitu ya? Nah, kalau saya sih lebih memilih untuk saya praktekkan dulu ke diri saya amalkan dulu baru saya share ke banyak orang. Oh, ternyata seperti ini, ternyata oh maksudnya ini. Sehingga apa? Itu jauh lebih mantap gitu ya. Kalau bahasa agamanya hakul yakin kalau oh ini loh prakteknya, ini loh pengalamannya, sehingga kita bisa tahu mana yang emang harus dikerjakan, mana yang nggak harus dikerjakan. Karena tidak semua yang ada di teori itu harus dikerjakan, karena kebanyakan di buku-buku teori itu hanya ya tadi hanya teori saja dan tidak ada prakteknya. Makanya kalau di buku saya lebih senang menulis tentang pengalaman saya, tentang pengalaman teman-teman yang sudah dipraktekan. Nah, sehingga Anda pun juga bisa langsung menerapkan. Begitu juga di kelas AMC, saya langsung buat rumus-rumusnya saja. Langsung rumus-rumus doa, rumus-rumus mempengaruhi orang, rumus membuat impian, rumusnya saja. Sehingga nggak kebanyakan teori, langsung ke tujuannya dan bisa langsung diaplikasikan. Sehingga kalau Anda membaca di blog saya, kemudian di majalah sugesti, di YouTube ini, mungkin Anda bertanya, kok banyak sekali ya testimoninya? Kok isinya banyak keberhasilan gitu ya, karena memang rumusnya aplikatif, rumusnya langsung dipraktekan dan membuat orang jadi tambah kaya. Makanya banyak orang belajar AMC tujuannya untuk membuat kaya, bahkan yang sudah hidupnya enak pun juga belajar AMC supaya makin kaya. Hari ini tadi pesertanya seorang bapak dari Jakarta, dia seorang kontraktor, sudah punya bisnis, sudah juga tanda kutip sudah kaya gitu ya, sudah bagus, dan dia belajar AMC supaya proyek-proyeknya lebih lancar lagi dalam mempengaruhi orang, dalam bernegosiasi, dalam mengendalikan dirinya, karena dia kadang masih sering emosi kata dia, kemudian ingin mengubah perilaku anaknya. Nah, jadi AMC begitu kompleks ya, bukan hanya untuk kekayaan, bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk keluarga, untuk keharmonisan rumah tangga. Ya, semuanya bisa gitu, karena semua kuncinya di pikiran.
Bapak ini, dia tadi sudah cerita ke saya bahwa sudah belajar ilmu tenaga dalam, merpati putih gitu ya, dan sebagainya. Dia tertawa nonton video Jagedupan di video tentang tenaga dalam. Dia mengatakan bahwa, oh berarti ternyata dulu ketika dia latihan tenaga dalam jatuh, itu bukan karena energinya, tapi karena dia sendiri yang memang pengen jatuh. Dan dia juga sadar bahwa, oh berarti semuanya dari pikiran. Jadi dia, bapak ini sudah baca dulu modulnya, baca buku yang dikirimkan setelah mendaftar gitu ya, dan diterapkan. Dan dia, oh berarti ini yang saya cari. Dia mencari kenapa ada orang yang bisa jatuh ketika kena serangan tenaga dalam, kenapa ada orang yang bisa sembuh ketika dikasih air dan sebagainya. Ternyata semuanya dari pikirannya. Kenapa ada orang yang dia dari agama A bisa kaya, sedangkan yang di agama B mungkin banyak susah gitu ya. Ternyata yang salah bukan agamanya, salah adalah pikirannya. Terus saya tanya, bapak kan sudah tanda kutip sudah kaya, sudah punya mobil, punya rumah, kenapa belajar AMC? Jawabannya apa? Supaya lebih kaya mas, supaya saya mudah negosiasi, mudah menggulkan proyek. Dan sebetulnya sih utamanya pengen mengubah perilaku anak saya. Saya ingin anak saya ini ada sedikit, ya itulah, tidak nyaman gitu. Kemudian saya ingin merubah sikapnya yang mungkin suka pemarah, suka membantah. Dia pengen merubah itu semuanya. Ketika saya baca blognya Mas Yurman, nonton video Mas Yurman, ternyata juga bisa untuk mempengaruhi orang lain, khususnya untuk anak. Dan tadi ketika dia belajar, akhirnya dia mengatakan bahwa, oh ternyata memang orang itu harus kaya. Dia tadi mulai bicara proyek yang nilainya sudah puluhan miliar gitu ya, yang tadi dia telepati di banyak kementerian. Kemudian ya itulah artinya apa, ketika orang kaya mindsetnya sudah bagus. Jadi kan tadi dia ngasih kuis sudah oke. Nah ini membuktikan bahwa orang-orang kaya itu punya mindset yang sama, punya pikiran yang sama. Ketika sudah bagus mindsetnya, sudah bagus sisi pikirannya, belajar AMC tambah kaya lagi, dan tambah berani untuk membuat banyak impian lagi, berani buat banyak keinginan, sehingga jangan iri ketika orang kaya semakin kaya. Bukan karena kesalahan siapapun, tapi karena memang ketika orang kaya itu sudah paham mekanismenya, sudah paham ilmunya, dia pasti lebih kaya lagi. Makanya buat Anda yang masih belum kaya, masih merasa susah hidupnya, masih merasa hidup dari gaji ke gaji, jangan putus asa dan jangan mengatakan saya sudah mengerjakan semuanya, saya sudah berusaha, semua sudah saya lakukan. Ini yang sebetulnya apa ya, anggapan yang keliru gitu ya, menganggap sudah mengerjakan semuanya. Anda belum belajar AMC, Anda belum menerapkan rumus AMC, lalu apa, kenapa Anda bilang mengatakan sudah mengerjakan semuanya? Oke, itu namanya orang yang putus asa. Lalu ujung-ujungnya apa? Menyalahkan Tuhannya. Sudahlah, kembalikan saja ke takdir. Nah ini yang sebetulnya keliru. Anda belum berupaya maksimal, nyalahkan takdirnya. Padahal kalau kena sama muslim ya, padahal ada sebuah kisah ketika sahabat mau memarkir untanya di masjid, diparkir sembarangan, ditegur sama Rasulullah, ya fulan, kamu ikat dulu itu untamu, lalu baru boleh kamu ikhlas, baru kamu boleh nyerahkan sama takdir. Artinya apa? Ada bentuk ikhtiar dulu yang maksimal, baru kita boleh berpasrah diri, baru kita boleh mengikhlaskan sesuatu. Jangan kebalik ya, jangan pasrah dulu kemudian mengatakan saya sudah ngerjakan semuanya. Ini yang salah. Pasrah itu di akhir, setelah Anda memaksimalkan ikhtiar. Jadi orang kaya semakin kaya, orang miskin harusnya juga menjadi kaya kalau berpikirnya benar. Jangan iri sama orang kaya, jangan iri sama orang yang makin kaya, karena itu sudah sesuai dengan takarannya, sudah sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Tinggal Anda, apakah Anda mau berubah ataukah Anda hanya diam saja melihat orang semakin kaya, semakin baik hidupnya.
Selamat merenung, selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.